pembahasan bimtek dan pelatihan seri pendidikan inklusif. Pembahasan bimtek guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif oleh Aming SPD SMP Negeri 1 Mojokerto. Bimtek dan pelatihan seri pendidikan inklusif diantaranya kami akan menyampaikan yang pertama tujuan, yang kedua tahapan, ketiga pengertian, keempat prinsip, kelima indikator, serta keenam penutup. Tujuan bimtek yang pertama meningkatkan pengetahuan tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif dan sistem layanan pembelajar bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus. Meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru yang melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning metrik serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Memberikan pengalaman pada guru dalam mengikuti kegiatan bimtek dan diklat secara daring. Tahapan 0, yaitu orientasi. Pada tahap ini, peserta dibekali pemahaman tentang latar belakang, tujuan umum, penyesuaian kebijakan, pengantar program, dan struktur program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Berikutnya, tahapan 1, bimtek. Pada tahap ini, peserta akan mempelajari tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran. Pada tahap ini, peserta melakukan pembelajaran mandiri secara konsisten dan terukur setiap harinya dengan ekuivalensi 4 jam pelajaran per hari. Peserta tuntas bimtek akan mendapatkan sertifikasi sertifikat bimtek 32 jam pelajaran. Mendapatkan sertifikat bimtek 32 jam pelajaran. Berikutnya tahapan 2 pelatihan. Pada tahap pelatihan ini, peserta akan diberikan latihan untuk melaksanakan identifikasi, melakukan asesmen dan menyusun planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat pelatihan 32 jam pelajaran setelah mengakses mikroni dan melakukan pengimbasan dengan mengunggah URL video pengimbasan berplatform YouTube di SIM. Ayo, guru belajar. Berikutnya, tahapan 3, micro learning. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan materi pelengkap atau penunjang berupa micro learning yang akan menambah pengetahuan, pemahaman serta pengalaman guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Peserta yang dapat mengakses mikrolearning ini adalah peserta yang telah menuntaskan pelatihan. Berikutnya, tahapan 4, pengimbasan. Pada tahap ini, peserta yang telah mengikuti kegiatan bimtek, pelatihan dan telah mengakses mikrolearning diharapkan menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mempresentasikan program, mengajak dan mendampingi guru lain untuk mengikuti program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tempat peserta mengajar. Kelompok kerja guru seperti KKG, NGMP atau orientasi profesi guru. Berikut adalah langkah-langkah pengimbasan. Dokumentasikan pengimbasan dalam bentuk video. Unggah link video pengimbasan secara video berbagi YouTube. Salin URL video pengimbasan berplatform YouTube tersebut. Unggah URL video pengimbasan tersebut ke SIM guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Pada tahap ini, peserta
kita akan mendapatkan piagam penghargaan bagi satuan pendidikan yang akan mencantumkan nama-nama peserta kuntas bimtek dan pelatihan. Pengertian seri pendidikan inklusif yang terakhir adalah pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang mengisyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler penuh bersama teman-teman seusianya. Pada prinsipnya, yang pertama, setiap anak termasuk dalam komunitas kelas atau kelompok. Jadi semuanya bergaul, berkomunikasi dengan kelas teman sebayanya, dengan kelas yang reguler. Yang kedua, hari sekolah diatur sepenuhnya melalui tugas-tugas pembelajaran soal dengan perbedaan kualitas dan kefleksibilan dengan memberi kesempatan hati. Yang ketiga, guru bekerjasama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum, pendidikan khusus dan teknik belajar individu serta keperluan-keperluan pelatihan dan bagaimana mengapresiasikan keanekaragaman dan perbedaan dalam organisasi kelas. Itu apakah inklusi yang dijawab pada semua inklusi dengan pendidikan inklusi. Indikator lain yaitu mengembangkan potensi diri. To play, belajar secara aktif dan bermain di sekolah. To love, merasa terlindungi jika ada pembulian di kelasnya. To work, menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Ini adalah penutup. Selamat mengikuti bimtek dan pelatihan pada pendidikan. Ikuti pelatihannya dengan menggunakan SIM PKB masing-masing. Ini adalah sebuah contoh kegiatan yang sudah dilaksanakan melalui bimtek pelatihan dan ini adalah hasil bimtek semua yang sudah mendapatkan nilai yang diambang batas dapat sertifikat guru belajar berbagi seri pendidikan. Terima kasih, salam inklusif dan salam bahagia.